Hadirin yang kami hormati, kembali lagi di usia terbuka, kalau tadi sekolah usah, maka hari ini adalah juz 30 dan surat pemuda. Jadi untuk anak-anak santri baru ini yang menghafal tahfidznya di pondok pesantren baru ini, tadi sudah kami jelaskan bahwa mereka menggunakan metode yang berbeda. Kalau sekolah usah berarti nomor, asma, terjemah, maju, mundur, asal. Untuk juz 30 diaplikasikan ke dalam Al-Qur'an, juz 30 dan surat Al-Qur'an ini juga demikian. Nomor ayat terjemahnya maju, mundur, acak. Insya Allah seperti itu. Jadi anak-anak ini tahapannya setiap harinya mereka setor sesuai kemampuan mereka. Ada anak yang setor 5 ayat, 10 ayat, 15, 20 ayat dan seterusnya sesuai kemampuan. Tidak kami wajibkan harusnya, tapi kami kembalikan ke anak ini melihat kemampuan anak tersebut. Entah siapapun anak-anak ini, ada yang setor 5 dan 10, setiap selesai satu surat kita wajibkan setor dari awal hingga akhir surat. Noten ya. Selanjutnya ketika selesai satu juz dalam tingkatan ini juz 30 dulu karena pertama surat. Setelah juz 30 baru surat populer. Setelah selesai juz 30 sebelum melanjutkan ke surat populer, maka akan ada tasmi. Di mana tasmi itu anak ini kekapisi pengamalannya bersama teman-temannya dan kita panggil orang tuanya untuk ikut mendampingi bacaan hafalannya itu. Jadi juz 30 dan surat populer berada di atas sini. Ini 11 anak sudah juz 30. Yang 2 anak yakni Mbak Zirna Ilman Afia dan Mbak Ufia Al-Mulisa nomor 4 dan nomor 5 dari sini. Ini sudah juz 30 dan surat populer. Seluruh anak yang ada di sini sudah melaksanakan tasbih, disimak bacaannya, disimak hafalannya dari awal hingga akhir. Pengurus warga pesantren Bajul Muridin. Maka oleh karena itu pada hari ini tahapan selanjutnya adalah ujian terbuka. Jadi baik hafalan urutnya, majunya, mundurnya maupun acaknya, nah ini kita akan uji bareng, uji bersama. Okay. Kalau tasmi itu yang dibaca hanya ayatnya saja, urut saja. Nah kali ini ujian terbuka. Bebas, insya Allah ini saya memberikan pertanyaan dan kita untuk contoh, sebagai permulaan. Tapi nanti selanjutnya kami mau lihat dari Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu wali santri, Bapak Ibu guru atau pengurus, monggo silakan yang mau ikut menguji hafalannya anak. Mungkin pertama sebagai latihan mentalnya anak-anak. Yang kedua, biasanya itu anak-anak meskipun di pondok sudah hafal, di pondok sudah lancar, ketika kita ke rumah, kadang itu ada anak yang tidak mau disimak orang tuanya. Aku di pondok menghafal apa tuh? Baca komik, makanya kita
Bapak lalu
Dengarkan bersama